Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Alia Zahara dari Sutama Media Kreatif sebagai host anda pada hari ini. Hari ini bertarikh 26 Mac 2024 akan berlangsungnya lawatan penanda aras dari Sekolah Agama Menengah Nurul Iman ke Sutama. Tunggu apa lagi? Mari kita saksikan. Lawatan penanda aras kali ini dihadiri oleh 6 orang guru Pusat Sumber Sam Nurul Iman serta 12 orang murid yang bukan sahaja merupakan pengawas Pusat Sumber tetapi juga kru TV PSS Sam Nurul Iman. Untuk pengetahuan para penonton, tujuan lawatan penanda aras ini dijalankan adalah untuk mendapatkan bimbingan serta tujuh ajar dalam mentadbir serta mengurus Pusat Sumber Sekolah. Jadi setelah saudari berdua dah melawat perpustakaan kami dan juga kawasan sekolah kami, jadi apakah perasaan saudari berdua? Perasaan saya gembira lah, macam happy tengok suasana kat sekolah ni yang macam menarik yang kita tak pernah jumpa. So, macam agak teruja lah macam tu lah. Macam mana pula dengan saudari Aisyah? Kalau saya rasa macam terkejut jugalah sebab tengok korang punya perpustakaan. Memang besar, betul-betul besar. So macam bila tengok tu terkejut lah. Lepas tu korang banyak macam buat aktiviti yang menarik. So that kita orang pun boleh ikut contoh korang. Setelah melawat kawasan sekolah kami, boleh tak saudari berdua gambarkan sekolah kami dengan satu perkataan saja dan mengapa? Kalau saya menarik sebab agak impressed lah dengan korang punya Pusat Sumber ni yang kat sekolah kita pun tak ada macam ni. So macam menarik lah pasal besar, macam dia kata tadi macam besar. And then banyak buku, banyak sangat buku. Macam okey lah kalau nak belajar kat sini. Macam dia tertarik saya nak belajar kat sini pula. Okay, kalau saya nak gambarkan SMKSU ni, saya rasa macam teruja sebab SMKSU bagi saya rasa macam first time saya datang sekolah yang besar. Lepas tu sekolah yang murid dia pun ramai juga. Lagi satu diorang punya macam environment diorang pun macam best. Macam lagi semangat nak belajar, faham tak? Macam tu. Jadi cikgu, setelah cikgu melawat perpustakaan dan juga kawasan sekolah kami, mungkin ada satu perkara atau tempat yang menarik minat cikgu yang selepas ini cikgu akan aplikasikan di sekolah cikgu sendiri. Apa dia tempat tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, ini sekolah kami, Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, berjaya merealisasikan hasrat untuk membuat lawatan penanda aras dan peningkatan profesional guru-guru dan pelajar-pelajar pengawas Pusat Sumber Sekolah. Melangkah sahaja masuk ke sekolah ni, yang pertama sekali saya tengok ialah di sekitar bangunan-bangunan sahaja dah mempunyai banyak informasi, daripada tiang-tiangnya, dindingnya, semua beamnya, semua ada maklumat. Jadi insyaAllah yang pertamanya kita akan membawa idea ini ke dalam sekolah kita lah. Kemudian kita dibawa melawat ke dalam Pusat Sumber. Banyak idea yang baru yang belum lagi diguna pakai di sekolah kami, sepertinya kafe apa? Itu bolehlah lagi kita ideakan bagaimana untuk menggerakkan kafe di Pusat Sumber sekolah kita.
InsyaAllah ada banyak perkongsian dari segi pengurusan dan juga NILAM, juga TVPSS terutamanya. Sebab sekolah Sam Nurul Iman ini adalah tahun pertama TVPSS ditubuhkan. Jadi inilah kita baru nak belajar daripada baru nak bermula. Alhamdulillah, tamat sudah lawatan penanda aras pada hari ini. Semoga kedua-dua buah sekolah dapat meningkatkan mutu perkhidmatan perpustakaan masing-masing. Sekian, terima kasih. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.